takut banget ya cewek mau disembuhin. Fake banget pokoknya ya. Lihat dia nangis segala macam. Gak mungkin lah dia ngelakuin suatu hal tapi berkali-kali. Itu udah pasti fake banget. Gak bakal banget orangnya bisa sadar kalau misalnya gak di penjara. Dia tuh ya ala-ala lah. Mana mungkin lah ada orang yang tiba-tiba pengen minta disembuhin padahal dia udah 2 kali, 3 kali kena narkoba. Jadi ya itu cuman kayak ala-ala lah, cuman sosokan pengen biar dia gak di penjara aja gitu. Jadi kayak itu kibulism, bohong gitu. Bohong, bohong. Desember 2017, artis Jennifer Dunn ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya di rumahnya. Karena memesan narkoba. Dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah handphone yang digunakan untuk memesan sabu dan satu buah sedotan plastik untuk menyendok sabu. Namun anehnya saat polisi menggelar konferensi pers, Jedun justru tak terlihat merasa bersalah. Dia kerap melemparkan senyuman kepada para wartawan dan tertawa lepas. Aku nyetel, udah itu aja. Tingkah Jedun menjadi bulan-bulanan wartawan dan warganet. Bukannya mendapat simpati, warganet justru menimpalinya dengan komentar buruk mengenai perilakunya selama ini. Selang beberapa hari, media sosial digemparkan dengan beredarnya sebuah video saat Jedun digerebek polisi. Kali ini Jedun terlihat menangis dan memohon agar tidak ditangkap. Video ini memperlihatkan betapa berbedanya perilaku Jennifer Dunn saat ditangkap dan saat konferensi pers. Apakah Jedun benar-benar tidak merasa bersalah? Apa yang sesungguhnya dirasakan oleh Jennifer dan saat konferensi pers? On the Spot Reveal akan mengungkapkannya. Kontroversi, drama, pertikaian yang terjadi pada Jennifer Dunn menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia, menjadi viral di media sosial, terutama untuk kaum wanita. Apa yang tergambar dari ekspresi yang terlihat di wajah dan gerakan tubuhnya pada saat penangkapan yang berkaitan dengan narkoba? Benarkah ia begitu tenang? Apa yang tidak terungkap? Kita akan mengungkapnya dari ekspresi wajahnya. Ekspresi pertama. Berikut ini adalah ekspresi pertama kali saat Jennifer Dunn tertangkap dan ia menuju untuk konferensi pers. Pada saat perjalanan ini, ia berjalan di lorong, terlihat dari kejauhan begitu tenang dan tersenyum. Apakah benar ia tersenyum? Perhatikan wajah. Walaupun kita tidak mendapatkan dari depan, namun terlihat dari samping. Perhatikan, tidak ada kerutan di sini. Perhatikan juga alisnya. Berikut ini adalah ekspresi Jennifer Dunn pada saat Bapak Calvin JN di depan menjelaskan berkaitan dengan memperlihatkan wajah dari pengedar narkoba. Perhatikan wajah Jennifer Dunn di sini. Ia menggerakkan bibirnya ke bagian kiri. Perhatikan di sini. Menggambarkan adanya kekhawatiran di sini. Perhatikan tatapan matanya tidak begitu fokus terhadap yang di depan. Melainkan seperti menerawang, seperti melamun. Gambaran ini memperlihatkan kalau Jennifer Dunn merasakan kekhawatiran karena dipublikasikan. Pertama, merasa kekhawatiran, memikirkan apa yang akan kelak ia terima
mengingat FS punya pengalaman penangkapan sebelumnya. Ekspresi selanjutnya. Dan di beberapa detik berikutnya, satu detik berikutnya, setelah mulutnya dia geser ke kiri, perhatikan, dia memainkan tangannya, terutama jarinya, menggambarkan dia sedang berpikir ada sesuatu dengan dirinya, sehingga menimbulkan kecemasan. Kecemasan ini berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh beliau. Spesies selanjutnya. Ekspresi pada saat ia bicara beberapa kata. Aku menyesal, udah, gitu aja. Perhatikan, ia tersenyum, tapi tidak ditarik dengan lebar. Perhatikan, tidak ada kerutan, artinya tidak bahagia. Melainkan, perhatikan, walaupun dalam kondisi tersenyum, ia melihat ke bawah. Kemudian, walaupun tidak menunjukkan alis menurun, karena biasanya perasaan sedih diperlihatkan dengan alis yang menurun. Ia tersenyum sosial, namun mengalami kecamuk dalam pemikirannya adalah tekanan emosionalisme. Di antaranya, bagaimana dengan anaknya, keluarganya, dan seluruh ribuan masyarakat akan menilai dirinya. Bagaimana dengan masa depannya dan pengalaman emosional yang tidak begitu menyenangkan? Bisa saja ia pikirkan karena di penjara panas, tidak menyenangkan, dan penuh dengan ketidakbebasan. Ia pernah mengalaminya. Hebohnya pemberitaan tentang wanita kelahiran 10 Oktober 1989 ini seolah membuka masa kelamnya. Beberapa di antaranya adalah 2005, Jedun Terciduk memiliki ganja. Ketika itu ia baru saja naik daun lewat sinetron Dan. 19, Jedun kembali terciduk karena kedapatan menggelar pesta narkoba. Pengadilan Jakarta Barat memvonis 4 tahun penjara. Lama namanya tak terdengar, nama Jennifer Dan pun kembali dengan skandal. Jedun terciduk sedang makan di restoran bersama suami orang. Tak lama setelahnya, Sarita Abdul Mukti membenarkan sosok pria yang bersama Jedun adalah suaminya Faisal Haris. Pada pertengahan November 2017, Jedun dilabrak oleh SA di salah satu pusat perbelanjaan. Belum selesai skandal percintaannya, akhir 2017, Jedun akhirnya digerebek karena kedapatan memesan sabu kepada FS. Baru beberapa hari ditahan polisi, Faisal Haris menampik memiliki hubungan khusus dengan artis yang minim karya ini. Selang beberapa hari, sebuah video Jennifer Dan menangis viral di media sosial. Wanita yang pernah melakukan operasi plastik di Singapura ini meminta untuk disembuhkan, bukan ditahan. Mau dihukum, bangun aja mau disembuhin. Ini adalah ekspresi saat seseorang merekam Jennifer Dan. Kemudian ia menangis saat itu, yang jadi perhatian dari masyarakat. Apakah ia menangis benar? Karena terlihat ia begitu sempurnanya. Tapi kalau Anda perhatikan dengan detail, apakah ada kesedihan di sini? Apakah ini rekayasa? Perhatikan, ada air mata di pinggir mata.
air mata menetes di sini menggambarkan kesedihan. Beda dengan mengeluarkan di sini yang menggambarkan haru. Perhatikan, walaupun ia tidak memperlihatkan tangisan yang berlebihan, air mata yang berderai-derai, namun ada perubahan sedikit kalau Anda perhatikan. Gambar ini, di detik ini, dari alis yang normal, sedikit turun. Walaupun tidak begitu banyak. Kemudian ia memicingkan matanya sedikit. Dan kemudian ada sedikit pelebaran di sini. Menggambarkan kesedihan, walau tidak begitu terbaca. Mengapa tidak begitu terbaca oleh micro expression expert? Fungsinya, sulam alis pernah menjalani operasi di rahang, di hidung, di dahi, dan di dagu, sehingga mengakibatkan agak sulit menganalisa wajah aslinya. Kedua, seorang aktris pernah mendalami drama. Tinggal Anda pilih sendiri, karena akan saya kembalikan kepada masyarakat untuk menilainya. Bang, saya gak mau dihukum, Bang. Saya cuma mau disembuhin. Tuhan menciptakan otak manusia begitu sempurnanya, sehingga Anda mampu melakukan apapun yang Anda mau dengan pemikiran Anda. Narkoba menjual fata morgana, sehingga menjadikan saat manusia berperilaku tidak memikirkan sebab akibat. Kontroversi, drama, perilaku, berbagai macam terjadi oleh manusia disebabkan oleh tertutupnya logika berpikir saat ia tidak bisa membedakan antara yang nyata dan fata morgana. Kasus Jennifer Bond memberikan pembelajaran buat kita semua untuk tidak pernah dan jangan pernah akan menyentuh narkoba. Stop narkoba. Apa yang akan saya ungkap selanjutnya? Saksikan On The Spot Review. Seperti apa sih kira-kira gaya orang zaman dulu mencari jodoh? Penasaran? Jangan kemana-mana ya pemirsa, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Mata Najwa, malam ini jam 8, live.